Coba cak mana tadi? Kau praktek cara ngambil itu? Cara ngambil duit di kota amal tadi? Ya, ya. Ini kejadian di Masjid Puncak Sekuning. Ya, ini. Cak mana ngambilnya tadi? Coba kamu praktek ke? Oh, 12 itu. Nah, terus dicongkel. Coba cak mana? Mantap. Coba. Itu masih banyak itu duitnya. Masuk lagi, itu pakai senter tuh, pakai senter tak? Nyernya. Ini senter kamu juga. Dipakai enggak tadi? Oh, maksudnya. Ah, itu jelas itu, Pak. Pakai senter. Oh, coba tempel lagi senternya. Coba taruh situ senternya. Ah. Ini modusnya ngambil duit di ininya kait ke kalau tukang kait. Nah, masjid. Nah, itu wakil center. Nah, ya. Hati-hati ini yang ada masjid di wilayahnya. Ini modusnya ngambil duit. Pagi-pagi pura-pura sholat. Pura-pura sholat ya, pakai baju. Pakai kopiah. Untungnya kan bisa Jumat, Pak. Bangsa berdak Jumat, biasa berdak Jumat. Ini dah bentang ke karpet ni. Iya. Bangsa Rai kau agak seram dikit lah bawahnya kau. Iya. Benar. Untung ketahuan. Siapa tadi yang tahu duluan? Ada kawan tadi. Siapa? Hah? Gojek ya? Gojek ya? Nah, ketahuan sama Gojek ini. Maling. Kita bawa ke Polsek ya? Ya? Setuju ya? Setuju. Apa nanti ke Bugi? Jangan. Jangan, ya? Kesian, ya? Nah, minumlah dulu. Manusia biarlah urusan kepolisian. Iya. Ini duit umat ini, bukan duit pribadi. Ya? Duit masjid. Masjid Puncak Sekuning ini. Nong ada betok kan bu, nong? Ah, ada. Iya, bukan telur. Iya, nyengok yang besar dulu.